Halo guys, di depan gua sekarang udah ada Epic. Halo, gimana Pak Epic? Kabar ya? Alhamdulillah baik. Oke, jadi gimana nih, udah masuk final kan? Ada kesusahan gak sih sebenarnya? Ya, namanya susah ya pasti ya, cuma namanya kita usaha ya jelas. Terus gua lihat juga tadi sempat membantai-bantai kayaknya. Apalagi di ronde pertama itu gimana tuh bisa tiba-tiba jepret, kelar. Atas si Solihin ya, hoki. Gila, hoki lagi yang dibawa. Terus pergantian pemain dan pergantian ketua untuk saat ini berpengaruh banyak atau lebih serak dengan ketua yang lama? Gak terlalu pengaruh sih, soalnya kan dia juga udah pernah main sama tim yang namanya udah WML juga, jadi yang dia tahu lah. Oke, dan menurut Bung Epic sendiri nih, sebenarnya Sandstorm itu lebih enak mana, CT apa Tero? Ya pasti semua orang bilang CT. Oh, kenapa? Ya menurut saya sendiri ya, map kecil yang jadi banyak tembok yang bisa kita hide out sana sini, kita kagetin musuh. Sedangkan Teronya harus banyak melihat sana sini dengan apa ya? Pokoknya view-an dia lebih besar aja daripada kita. Terus kalau misalnya banyak tembok gitu, mainnya ribetnya dengan mouse mungkin, atau ada settingan khusus, atau mungkin mouse khusus untuk menghadapi map-map seperti itu? Gua di sini pakai rival 100. Oh. Itu udah enak banget. Udah enak banget. Klikannya? Pokoknya udah GG lah. GG banget. Harga kantong pelajar, kantong mahasiswa. Harganya, tapi kualitasnya nggak jauh beda sama yang lain. Oh, gila. Jadi dengan rival 100 membawa EWML sendiri ke final. Salah satu faktor. Oh, gila. Thank you banget ya waktu. What the fuck? Berkat pendukung semuanya, berkat ya termasuk lu juga, gua doain kita mungkin. Oke. Gua juga doain kalian memang untuk masuk final. So, thank you banget untuk waktunya. Terima kasih.